Presiden Joko Widodo Selasa menggelar rapat koordinasi nasional Badan Layanan Umum di Istana Negara Jakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan agar Badan Layanan Umum pemerintah mengedepankan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Permintaan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum atau Rakornas BLU di Istana Negara Jakarta itu bertujuan agar kedepannya BLU yang dikelola oleh instansi pemerintah dapat bersaing dengan BLU yang dikelola swasta. Untuk mengembangkan layanan, menurut Presiden Joko Widodo diperlukan jiwa entrepreneurship dan dukungan dari kementerian dan lembaga induk Badan Layanan Umum. Untuk itu, kita harus benahi semuanya, langkah-langkah. Perbaikan harus dilakukan. Jika sentra-sentra pelayanan publik tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki, tidak mau berbenah, maka saya pastikan sentra-sentra pelayanan itu akan ditinggal oleh rakyat, akan ditinggal oleh masyarakat. Selama satu dekade terakhir, sudah ada 182 badan layanan umum di 22 kementerian atau lembaga negara. Demikian laporan Alfia Sudarsono dan Agam Wifta Renal dari Jakarta.